Cuaca buruk membuat tim SAR gabungan kesulitan menemukan korban pesawat Air Asia KJ-8501 yang jatuh di Selat Karimata, Ahad 28 Desember 2014 lalu. Bahkan tim SAR juga harus berjuang melawan ombak besar untuk mengangkat jenazah yang sudah ditemukan. Hal itu ditunjukkan dari rekaman video upaya pengambilan jenazah oleh awak KRI Sultan Hasanuddin 31 Desember 2014 lalu. Empat awak KRI Sultan Hasanuddin harus turun menggunakan kapal karet untuk mengambil jenazah. Setelah itu dengan menggunakan jaring mereka membawa jasad tersebut ke geladak kapal. Sejauh ini menurut Badan SAR Nasional sudah ada 14 jenazah ditemukan. Air Asia KJ-8501 yang jatuh di Selat Karimata membawa 155 orang penumpang dan 7 awak pesawat.